Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanologi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru dan juga penting harus rekan-rekan honor ketahui terkait dengan pendataan non-ASN di tahun 2022. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan disimak videonya sampai selesai terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate informasi-informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terkait dengan menu baru yang ada di portal BKN pendataan non ASN yang tentunya rekan-rekan sudah mengetahui semuanya, karena di sini kita sudah mencek salah satu akun yang sudah melakukan pendataan non ASN di tahun 2022. Itu ada tampilan terbaru mengenai untuk inputan mengenai tanggal awal bekerja dan juga gaji akhir yang harus diinput oleh non ASN di portal pendataan BKN Bapak Ibu. Nah, namun sebelum kita membahas lebih lanjut terkait hal ini, kami ingatkan bagi rekan-rekan honor sekalian bahwasanya untuk pendataan non ASN ataupun di portal BKN tersebut itu banyak menu baru yang diupdate oleh BKN Bapak Ibu yang harus rekan-rekan ketahui, baik yang sudah melakukan pendataan kemudian yang belum melakukan pendataan namun termasuk ke dalam kriteria. Nah, kita lihat pertama menu terbarunya Bapak Ibu, yaitu mengenai aduan non ASN pra finalisasi. Jadi Bapak Ibu silakan cek di sini untuk melihat tampilan dari aduan non ASN prafinalisasi. Setelah kita klik Bapak Ibu, itu kita diarahkan terkait dengan laporan aduan pendataan non ASN tahun 2022. Di mana ini merupakan aduan prafinalisasi, di mana di sini kita disuruh untuk memilih permasalahan tentang aduan prafinalisasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu, sebelum melakukan aduan prafinalisasi ini, silakan Bapak Ibu mencek pengumuman uji publik di setiap instansi masing-masing terkait dengan hasil prafinalisasi pendataan non ASN di tahun 2022. Karena di menu aduan prafinalisasi ini ada dua pilihan, yaitu non ASN tidak terdaftar prafinalisasi untuk mengklik pilih di menu ini, kemudian aduan non ASN yang seharusnya ya tidak terdaftar, dan juga Bapak Ibu bisa melakukan umpan balik ya, ataupun mengadukan hal ini ke dalam portal BKN Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan nanti pengaduan ataupun di portal BKN mengisikan di non ASN tidak terdaftar prafinalisasi maupun yang seharusnya tidak terdaftar, Bapak Ibu bisa mencek di status aduannya Bapak Ibu. Nah, kita coba cek satu persatu. Yang pertama itu non ASN tidak terdaftar prafinalisasi, tentunya Bapak Ibu yang sudah termasuk dalam kriteria namun tidak termasuk dalam prafinalisasi, Bapak Ibu bisa melakukan aduan ya. Mana sini bantuan pengaduan bagi non ASN yang setelah uji publik tidak terdaftar pada pendataan non ASN tahun 2022. Yang wajib Bapak Ibu masukkan di sini, pertama, jangan sampai nama instansi ini salah Bapak Ibu. Jadi sesuaikan dengan nama instansi Bapak Ibu berada saat ini ya. Jadi pastikan nama instansinya sudah benar, misalnya di Kabupaten Kampar kita contohkan, maka silakan pilih kabupaten atau instansinya. Dan kemudian Bapak Ibu masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP pastinya, kemudian nomor induk Bapak Ibu sekalian dan tanggal lahir sesuai dengan KTP, kemudian nama jabatan Bapak Ibu dan juga unit kerja atau tempat Bapak Ibu bekerja saat ini. Kemudian di sini ada file yang harus di-scan, yaitu SK Bapak Ibu sekalian yang harus sesuai dengan format yang sudah ditentukan pada portal BKN ini, yaitu upload SK minimal 1 tahun sebelum 31 Desember 2021 dengan pembiayaan langsung dari APBN atau APBD, mana ukuran filenya itu maksimal 1 MB Bapak Ibu ya, maksimal 1 MB filenya itu berformat yaitu PDF atau dalam bentuk gambar formatnya JPG. Nanti Bapak Ibu silahkan masukkan captcha di sini, masukkan kodenya, baru Bapak Ibu klik submit ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk non ASN tidak terdaftar prafinalisasi. Nah, jika Bapak Ibu mengalami kendala pada saat melakukan pengaduan di portal BKN, silakan Bapak Ibu hubungi admin ataupun operator instansi masing-masing terkait dengan pendataan non ASN ini untuk mendapatkan info lebih lanjutnya Bapak Ibu. Nah, itu untuk menu yang pertama ya, kita cek tadi. Kemudian menu yang kedua itu aduan non ASN yang seharusnya tidak terdaftar. Nah, kita pilih di sini Bapak Ibu. Nah, kita akan diarahkan mengenai
bantuan pengaduan yang setelah uji publik mendapati. Nah, ini Bapak Ibu bisa mencek ya, mendapati non ASN yang seharusnya tidak terdaftar pada pendataan non ASN tahun 2002 namun masuk. Bapak Ibu juga bisa melakukan umpan balik terkait hal ini Bapak Ibu. Jangan lupa masukkan nama instansinya yang benar, kemudian nama lengkapnya, kemudian nomor induk dan juga aduan Bapak Ibu sekalian. Baru nanti kirim kode captcha dan submit. Seperti itu Bapak Ibu untuk dua menu yang ada di portal BKN saat ini. Nah, kemudian Bapak Ibu juga kita lihat di sini di bagian non ASN dan juga THK 2 itu jika ada nama tidak sesuai juga Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan. Seperti di sini ada tanggal lahir tidak sesuai, kita klik maka kan kita diarahkan untuk memperbaiki ya Bapak Ibu, bantuan pelamar yang tidak bisa melakukan proses pendaftaran karena tanggal lahir yang bersangkutan tidak sesuai. Begitu pula dengan misalnya nama yang tidak sesuai, yaitu di sini juga ada bantuan pelamar yang tidak bisa melakukan proses pendaftaran karena nama yang bersangkutan itu tidak sesuai Bapak Ibu. Jadi ini silakan Bapak Ibu ekspor sendiri portal BKN ini terkait dengan untuk menu-menu yang harus Bapak Ibu lihat atau cek terkait dengan permasalahan Bapak Ibu hadapi dalam pendataan non ASN. Kemudian juga di sini ada aduan non ASN ya, ini laporan aduan. Bisa kita lihat semuanya menu-menunya Bapak Ibu, laporan aduan prafinalisasi. Nah, di sini intinya Bapak Ibu ketika memilih menu tertentu pastikan mengikuti permintaan yang di setiap ada kolom misalkan instansi, masukkan nama instansi Bapak Ibu sekalian. Dan untuk mencek aduannya Bapak Ibu bisa klik di cek aduan di sini Bapak Ibu. Nah, ketika nanti Bapak Ibu melakukan aduan pasti nanti akan ada nomor tiket yang Bapak Ibu dapatkan, maka nanti nomor tiket tersebut digunakan untuk mencek status aduan Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan bagi rekan-rekan yang sudah masuk namun ada mungkin terkendala mengenai nama tidak sesuai dan sebagainya, ataupun yang belum terdata namun masuk dalam kriteria pendataan non ASN tahun 2022 belum masuk ke dalam tahap prafinalisasi, silakan Bapak Ibu melakukan aduan tersebut ya, sesuai dengan surat edaran sudah disampaikan oleh Menpan RB terkait dengan tindak lanjut yang harus diketahui Bapak Ibu ya. Surat edaran terkait tindak lanjut ini bahwasanya bagi instansi yang telah melakukan input data kemudian maupun yang belum melakukan input data, di sini Bapak Ibu penjelasannya wajib melakukan verifikasi dan validasi Bapak Ibu ya, wajib melakukan verifikasi dan validasi. Kemudian di penjelasan selanjutnya untuk perbaikan data, nah di sini di poin D perbaikan data terdapat hasil umpan balik masyarakat nanti wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari hari kalender atau paling lambat, nah di sini deadline-nya Bapak Ibu yaitu 22 Oktober 2022 ya, ini wajib Bapak Ibu harus ketahui juga terkait dengan perbaikan data terhadap hasil umpan balik Bapak Ibu. Nah, kami juga sarankan Bapak Ibu mencek pengumuman di setiap instansi Bapak Ibu. Seperti kita contohkan di sini kita ambil satu instansi di mana setiap instansi itu pasti ada pengumuman terkait dengan hasil pendataan non ASN ini, seperti di sini Bapak Ibu di mana tenaga non ASN mengajukan sanggahan paling lama 5 hari. Nah, di sini ditentukan tanggalnya Bapak Ibu yang tanggal 8, kemudian kita cek lagi di instansi yang lainnya. Itu ada ketentuan tersendiri yang disampaikan. Seperti di sini ada tanggal 10 Oktober bagi tenaga non ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan dapat mengajukan usulan. Bapak Ibu, jadi silakan dicek pengumuman di setiap instansi masing-masing. Nah, terkait dengan menu baru yang ada juga setelah Bapak Ibu login ke akun pendataan tenaga non ASN, setelah kita cek Bapak Ibu ya, itu tampilannya seperti ini. Itu ada tanggal awal bekerja dan juga gaji terakhir Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah membuat akun ya, silakan login kembali karena di sini kita coba yang sudah membuat akun sebelumnya. Itu kita login itu ada tampilan seperti ini Bapak Ibu, ada tanggal awal bekerja dan juga gaji terakhir. Nah, kita lihat di sini untuk tanggal awal bekerja, jadi Bapak Ibu silakan isikan dengan format yang sudah ada pada kolom, di mana formatnya itu adalah day, month, dan year. Berarti ini tanggal,
ya, kemudian bulan dan tahun. Silakan Bapak Ibu klik dan sesuaikan dengan tanggal awal Bapak Ibu bekerja. Dan kemudian gaji terakhir yang perlu jadi catatan di sini, gaji penghimpunan gaji terakhir ini Bapak Ibu itu harus menggunakan angka, karena kita juga mendapatkan informasi dari rekan-rekan honor sekalian sudah melakukan pendataan pengisian ini, di mana ada galat yang muncul terkait dengan peringatan input gaji hanya dengan angka Bapak Ibu. Ya, di sini kalau catatan kita lihat itu peringatannya, itu input gajinya wajib dengan angka. Jadi silakan Bapak Ibu login lagi ke akunnya masing-masing untuk mengisi tanggal awal bekerja ataupun gaji terakhir, dan pastikan jika ada kendala ataupun permasalahan yang Bapak Ibu dapatkan, silakan hubungi admin ataupun operator instansi masing-masing Bapak Ibu. Oke, itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.